Ya, hari ini kita akan menunggu Farel Prayoga, penyanyi cilik yang viral karena menyanyikan lagu Ojo Dibanding-Banding Ke. Dan sebentar lagi kita akan langsung bertemu langsung dan kita akan wawancara eksklusif di Radar Tarakan Goy. Nah, ini dia di belakang udah datang. Halo. Bisa dilihat langsung ya. Oke, nanti kita makan dulu, makan dulu. Sudah, Farel. Farel Prayoga, penyanyi cilik yang memiliki suara memukau dan sempat diundang bernyanyi di hadapan presiden di Istana Negara serta tamu undangan saat HUT ke-77 Republik Indonesia, menjadi bintang tamu di acara ulang tahun seorang anak pengusaha di Kaltara pada Sabtu malam 15 Oktober. Dari panggung ke panggung, hingga dari TV ke TV. Bahkan di jadwalnya yang sibuk ini, informasi yang Mimin dapatkan untuk mengundang Farel Prayoga manggung menelan biaya tak sedikit. Pesan apa yang Farel rasakan di Tarakan? Kan aku pertama kali kesini, ternyata tuh kayak suasananya itu kayak sejuk itu dan enak dilihat gitu. Apalagi orang-orangnya ramah juga. Farel, nanti malam mau nyanyi lagu apa? Ya, pastinya Jadi Badeke lah ya. Lagu yang hit saat ini ya? Yes ya. Wah, keren ya. Di sela-sela ditarakan, Farel juga menyempatkan untuk jumpa fans di Lingkas Ujung, bertemu warga Tarakan yang sudah lama menanti kedatangannya ini. Thank you.